Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu aliran atau pemikiran yang masuk dalam Islam yang tersebar di sebagian firqah batiniyah atau firqah syiah ya. Yaitu tentang tanasukhul arwah atau kalau bahasa kita adalah reinkarnasi. Atau orang sebut juga dengan titisan. Ini titisan fulan, titisan ruh sebelumnya yang masuk pada orang-orang yang ada di zaman sekarang ya. Kita membahasnya karena ini masuk dalam ajaran Islam ya. Kemudian saya sendiri pernah dikeluhkan oleh seorang tentang yang memiliki pemahaman titisan tersebut ya. Akhirnya saya ketemu dengan orang tersebut yang memiliki pemahaman titisan tadi, kemudian dia berdalil dengan satu ayat, nanti akan disebutkan ayatnya. Dia memahami bahwasanya ayat tersebut menunjukkan akan adanya reinkarnasi. Bahkan disebutkan sebagian orang ketika merasa dirinya adalah titisan dari misalnya Prabu Fulan atau Raja Fulan, maka dia berusaha untuk mengikuti gaya hidup raja tersebut. Mulai dari membaca kisah raja tersebut ya. Mungkin raja tersebut banyak istrinya, maka dia mulai mengikuti kebiasaan raja tersebut ya. Jadi dia merasa dirinya adalah titisan dari raja tersebut. Dia berusaha mensinkronkan dengan bagaimana kehidupan raja sebelumnya ya. Ini masuk dalam Islam. Secara umum reinkarnasi atau apa namanya ruh yang keluar dari satu jasad kemudian berpindah kepada jasad yang lain, itu kita dapati dari agama-agama sebelumnya yaitu Hindu ya, kemudian Buddha ya. Buddha juga ada reinkarnasi tentunya. Apakah filsafat Yunani juga ada, ini saya belum bahas lebih lanjut. Tapi kalau dalam Islam atau apa namanya firqah-firqah Islam, maka ada beberapa seperti diantaranya Nusairiyah, Syiah Nusairiyah ya. Nusairiyah itu yang ada di Syam, di Suriah ya. Kemudian ada juga namanya Syiah Duruz ya. Ad-Duruz, ini firqah batiniyah juga ya. Duruz, maka mereka memiliki pemahaman tentang reinkarnasi ya. Adapun nanti kita lanjutkan, adapun macam-macam reinkarnasi ya. Maka ada beberapa model reinkarnasi. Model-model reinkarnasi yang bisa saya sebutkan beberapa bentuk. Pertama adalah reinkarnasi dari manusia ke manusia yang lain ya. Seorang meninggal kemudian berpindah kepada jasadnya rusak, kemudian ruhnya keluar masuk kepada jasad yang lain. Kemudian yang kedua dari manusia ke hewan. Dari manusia ke hewan atau sebaliknya dari hewan ke manusia. Ini juga istilahnya ada kalau dalam bahasa Arab ya, masakh ya. Ini nasakh, ini masakh, nanti ada istilah-istilah. Kemudian yang ketiga dari manusia ke tumbuhan ya. Dari manusia ke tumbuhan. Ini juga mungkin sebagian meyakini, sebagian tidak. Kemudian juga dari manusia ke benda-benda mati. Manusia ke benda-benda mati. Ada sebagian yang hanya membatasi pada manusia dan hewan. Sebagian hanya membatasi ini. Ya, hanya manusia dan hewan, adapun ke tumbuhan dan benda mati tidak. Tapi intinya ini semua kembali kepada dua model ya. Ini semua kembali kepada dua kondisi, yaitu semakin baik kondisinya atau semakin buruk, atau semakin buruk. Dia bisa saja ketika pada kehidupan selanjutnya dia menjadi lebih baik, atau ketika dia dalam kehidupan sekarang dia melakukan keburukan, nanti pada kehidupan selanjutnya dia menjadi semakin buruk ya.
Kalau tadinya manusia bisa jadi apa? Hewan. Sudah hewan masih nakal juga jadi kecoa. Tergantung. Maksudnya kalau semakin buruk maka pada kehidupan selanjutnya semakin apa? Semakin buruk. Kira-kira inilah reinkarnasi ya. Dan ini sebenarnya adalah penjelasan tentang metode pembalasan, yaitu tentang al-jaza, hukum pembalasan. Hukum pembalasan. Kalau kita versi kaum muslimin, pembalasan itu ada totalitas pembalasan pada hari kebangkitan. Di dunia mungkin ada pembalasan, tapi sekedar mukaddimah. Dan dia merasakan langsung di dunia ketika itu pula. Ya. Tetapi pembalasan yang sungguhnya ketika di hari kiamat. Ketika di hari kiamat. Bukan mati kemudian pada kehidupan berikutnya masih di dunia. Enggak. Nanti dunia ini akan kiamat, baru kemudian dibangkitkan pada kebangkitan, baru kemudian dibalas yang disebut dengan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan. Ini yang merupakan metode-metode reinkarnasi. Paham di sini? Baik. Reinkarnasi juga bisa dibagi menjadi dua model. Dua model reinkarnasi. Yang pertama adalah terus-menerus tiada penghujung tanpa penghujung. Demikian dari satu jasad ke jasad yang lain, entah dari manusia ke manusia, manusia ke hewan, dari hewan ke manusia, dari manusia ke tumbuhan, tumbuhan ke manusia, kemudian juga dari manusia ke benda mati dan selanjutnya ya. Terus-menerus sampai penghujung. Kemudian yang kedua, bisa ada penghujung. Bisa ada penghujung. Kapan? Jika telah mencapai tingkat yang sempurna. Jika berpindah-berpindah terus, lahir kembali, sampai pada tingkat yang sempurna. Pada tingkat yang sempurna. Jadi dia naik pangkat terus. Jasad ini dia soleh, tambah lagi sedurikunya soleh, tambah lagi sedurikunya soleh, sampai akhirnya pada titik kesempurnaan. Setelah itu, maka reinkarnasi terhenti. Kalau dalam versi yang saya baca, nanti bisa dicek kembali ya, ini saya baca di internet aja, di Wikipedia dan juga diskusi-diskusi yang saya baca. Kalau dalam versi Hindu, ya, disebut dia telah mencapai tingkatan moksa ya. Kalau versi Buddha, ya, maka disebut dengan nirwana. Telah sampai pada tingkat apa? Nirwana. Nanti bisa dicek di. Yang saya pahami dari tingkatan moksa, apa ini maksud dengan moksa? Mereka ketika membahas tentang dewa Brahma, ya, mereka mengibaratkan bahwasanya dewa Brahma itu, saya bacakan di sini di Wikipedia, ada istilahnya Atman atau Atma, Atman atau Atma. Jadi dewa Brahma itu mirip seperti logikanya seperti matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, pusatnya matahari tapi dia mengeluarkan percikan-percikan berupa apa? Sinar, ya. Sinar itu masuk semua ke dalam tubuh manusia, jasad manusia yang disebut dengan Atma. Ya, ibarat bukan dewa Brahma bukan matahari tapi ibarat seperti itu, ya. Atma atau Atman dalam Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada di setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut Jiwatman. Jadi kita gambarkan ada seperti matahari, ada percikan-percikan. Yang percikan tersebut masuk dalam jiwa-jiwa manusia. Percikan itu namanya apa? Atman. Atman tersebut masuk dalam jasad-jasad manusia disebut dengan Jiwatman. Nah, Jiwatman ini kalau kemudian ternyata manusia tersebut tidak baik, maka dia akan turun reinkarnasinya. Kalau tidak baik lagi turun. Tapi kalau dia baik, maka dia meningkat, lahir kembali meningkat. Sampai dia meninggalkan segala keduniawian. Kedunia semua yang perkara duniawi dia lepaskan. Dia semakin tidak ada pikiran tentang duniawi sama sekali. Maka akhirnya Atman tersebut kembali lagi bergabung dengan Brahman. Maka itulah disebut dengan moksa. Ketika seorang telah mencapai jiwa yang sangat suci untuk kembali lagi bergabung dengan apa? Brahman. Itu yang saya pahami. Sehingga ketika itu sudah tidak ada lagi reinkarnasi. Reinkarnasi sudah berhenti ketika sampai pada moksa.
Adapun Buddha, yang saya pahami, nanti antum bisa cek sendiri, nirwana adalah suatu titik kebahagiaan yang diraih oleh seorang ketika sudah meninggalkan kelezatan-kelezatan duniawi, dia tinggalkan sama, intinya ingin meninggalkan kelezatan apa? Duniawi. Keganasan duniawi, hati duniawi, semua ditinggalkan. Jadi sebenarnya mengajarkan akhlak yang baik ya. Maka ketika seorang di Buddha, kemudian berusaha membersihkan jiwanya, membersihkan jiwa, sampai dia pada tingkat kebahagiaan, yang disebut dengan apa? Nirwana. Nirwana mereka jelaskan bukan tempat, bukan surga, tapi ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Ya. Yang itulah yang kata mereka dicari oleh Buddha, sehingga Buddha mendapatkan apa? Nirwana. Nirwana ini bisa diraih semasa hidup atau setelah meninggal. Tapi ketika sudah mencapai nirwana, maka reinkarnasi sudah berhenti. Karena sudah mencapai titik maksimal. Titik optimal dan maksimal, sehingga tidak ada proses kelahiran kembali. Stoplah reinkarnasi tersebut. Paham? Paham atau tidak? Paham. Jadi kita sudah jelaskan reinkarnasi ada naik, ada turun. Nah, dalam Hindu ada namanya kasta-kasta ya. Kasta-kasta dalam Hindu, sebagaimana kita ketahui ya. Ada namanya kasta-kasta. Yang pertama kasta apa? Brahmana. Terus kesatria. Terus waisa. Terus apa? Sudra. Brahmana. Brahmana ini adalah jasad mereka, ruh-ruh mereka adalah ruh-ruh yang mulia. Dan mereka ngurusin tentang masalah ibadat, mereka yang jadi pendeta, mereka yang menjadi orang-orang saleh di kalangan Hindu. Adapun kesatria adalah yang menjadi orang-orang mulia, entah jadi raja, entah jadi penguasa, entah jadi menteri, entah jadi panglima, prajurit, ini adalah apa? Kesatria. Waisa yaitu para pedagang, para pencocok tanam ya. Adapun sudra ya pekerja rendahan. Pekerja apa? Rendahan, kerja-kerja kasar, kerja rendahan, kesatria apa? Kastanya apa? Sudra. Sudra ini ternyata juga bertingkat-tingkat. Sudra juga bertingkat-tingkat. Saya diskusi dengan sebagian mereka, mereka saya dari kasta ini bagian tertinggi dari sudra. Sudra juga bertingkat-tingkat. Mereka tentu lebih tahu, cuma ini secara garis besar. Nah, kasta ini tidak diterima oleh Buddha. Buddha tidak menerima sistem kasta. Kenapa? Karena menurut Buddha, Siddhartha Gautama, sistem kasta ini merugikan yang di bawah sudra. Karena dia dilahirkan sudah dalam kondisi rendah dan dia tidak boleh naik pangkat. Dia hanya boleh naik pangkat dalam kehidupan apa? Selanjutnya. Maka kalau dia ingin naik pangkat, dia harus bekerja keras di dunia ini sebagai sudra yang baik. Dengan harapan kalau dia lahir lagi, dia bisa naik pangkat entah waisa, kesatria atau apa, atau brahmana ya. Tapi kalau dalam dunia ini, dia tetap apa? Sudra. Tetap sudra ya. Sehingga menurut Siddhartha Gautama, bahwasanya ini merugikan orang-orang yang ditakdirkan kasta terendah. Ketika dilahirkan sudah dikasih tahu sama orang tuanya, kamu kastanya ini. Sudah selesai. Gak mungkin dia bakalan menjadi apa? Penguasa misalnya, atau menjadi pendeta meskipun dia belajar apa yang boleh. Ini pendeta, alim ulama, hanya boleh dipegang oleh kasta brahmana. Maka disebutkan Siddhartha Gautama tidak terima itu semua. Maka dia kemudian menyebarkan pemahaman baru, namanya pemahaman Buddha. Bahwa siapa yang masuk Buddha, masa kastanya sama semua. Kastanya sama semua dan semua berhak untuk mencapai nirwana. Semuanya berhak untuk mencapai apa? Nirwana. Oleh karenanya, zaman dulu saya pernah dipanggil oleh orang-orang dari Departemen Agama. Ketika itu dihadirkan beberapa aliran-aliran yang dianggap mungkin perlu didiskusikan, baik dari Nasara, kemudian diantaranya dari Buddha, ya, dari Islam. Ya. Kemudian saya ketemu dengan orang Buddha, disuruh jelaskan bagaimana pemahaman Anda tentang Buddha. Maka dia mengatakan, menurut kami, saya dengar langsung dia bicara, saya tidak tahu itu aliran mana ya dari Buddha. Tapi dia mengatakan bahwasanya yang bisa menjadi Buddha bukan cuma Siddhartha saja. Siddhartha Gautama adalah salah seorang yang berhasil mencapai apa? Nirwana. Kalau ada orang lain yang bisa mencapai yang pengen dicapai Buddha, dia juga Buddha. Dia juga setingkat dengan Buddha. Sementara orang-orang Buddha lain tidak terima. Mereka mengatakan yang bisa mencapai derajat itu cuma siapa? Buddha, Siddhartha Gautama. Sehingga banyak yang menuhankan beliau, menyembah beliau. Ya. Kalau dia enggak, bahwasanya kaidahnya jelas. Mencapai tidak ada kasta dalam agama, nirwana bisa dicapai oleh siapa? Siapa saja. Ya. Saya itu kaget juga. Ternyata mereka juga ada aliran-aliran yang mungkin dianggap menyimpang. Tapi intinya, ini cerita singkat tentang reinkarnasi. Nah, untuk bisa selamat dari, untuk naik pangkat, maka
naik pangkat ke sini dengan proses apa? Proses reinkarnasi. Reinkarnasi. Kemudian naik ke atas atau bisa jadi berbalik. Ya, ini adalah model reinkarnasi yang ada. Ya. Baik. Sekarang bagaimana reinkarnasi menurut Islam? Reinkarnasi menurut Islam. Ini paham? Paham ya. Reinkarnasi menurut Islam. Menurut Islam, reinkarnasi bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam akidah kita. Oleh karenanya banyak ulama menganggap reinkarnasi adalah kekufuran sejak zaman dahulu. Ya. Para ulama terdahulu menyatakan pemikiran reinkarnasi adalah pemikiran apa? Kekufuran. Kenapa? Karena kita tidak ada kebangkitan kecuali pada hari kiamat. Dalam Islam, ada namanya kehidupan dunia. Kemudian apa? Alam barzah. Alam apa? Alam barzah. Kemudian hari kiamat. Jadi ini terlalu banyak akan hal ini. Kemudian hari kiamat. Nah, kalau meninggal langsung ke alam barzah. Jika wafat langsung ke alam barzah. Ya. Tidak ada namanya alam dunia pertama, kedua, ketiga, keempat. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya innakum mahsyuruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman, sungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, kemudian dalam kondisi tidak berpakaian, ghurlan, belum disunat, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan ini semua terjadi pada hari kiamat kelak. Pembalasan semuanya hari kiamat, pembalasan. Tempat pembalasan. Pembalasan ruh dibangkitkan lagi bersama jasad dengan jasad dengan hubungan yang sempurna. Hubungan yang sempurna ya. Banyak sekali Allah sebutkan ya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami giring orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mujrimin para pendosa kami giring menuju neraka jahanam. Semuanya berbicara tentang hari pembalasan. Terlalu banyak ayat Allah bicara tentang hari pembalasan dan semuanya terjadi pada hari kiamat. Ya, terutama pada hari kiamat ya. Pembahasan yang hakiki. Di alam barzah juga ada tapi dia seperti mukaddimah ya. Di sini ada namanya nikmat atau apa? Azab kubur. Ya, namun keterkaitan antara jasad dan ruh tidak sempurna karena jasad sudah mengalami perubahan. Berbeda ketika di hari kiamat kelak jasad dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah untuk ditempatkan ruh. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya para syuhada mereka di alam barzah mendapatkan kenikmatan tetapi mereka tidak punya jasad. Makanya Rasulullah mengatakan arwahus syuhada fi jawfi thairil khadir, bahwasanya ruh-ruh para syuhada dimasukkan oleh Allah dalam burung yang berwarna hijau. Jadi mereka dipinjamkan jasad burung. Kenapa? Karena mereka di dunia telah mengorbankan jasad mereka. Badan mereka sudah hancur, dibunuh oleh musuh. Maka ketika di alam barzah mereka diberi kenikmatan, tapi kenikmatan hanya mukaddimah, di mana mereka dipinjamkan jasad burung, kemudian mereka berjalan-jalan di surga, tetapi mereka belum mendapatkan nikmat yang sempurna. Kapan nikmat sempurna? Ketika ditiup sangkakala yang pertama mereka mati lagi semuanya ya, yang termasuk yang di alam barzah yang ruhnya sedang diazab atau dapat nikmat mati lagi semuanya untuk kedua kali, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian jasad ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergabunglah ruh, maka disitulah pembalasan yang sempurna, yaitu pada hari kiamat. Jadi tidak ada bangkit di dunia dengan jasad yang lain, itu enggak dalam Islam. Oleh karenanya siapa yang memahami akan adanya reinkarnasi, maka dia telah menolak semua akidah ini. Jadi rusaklah akidah ini, enggak ada. Ini akidah semua salah kalau begitu ya. Akidah semuanya salah.
Taib. Bagaimana kita membantah mereka? Ternyata sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran reinkarnasi, mereka juga punya dalil. Ya, mereka punya dalil. Saya bahkan pernah langsung ngobrol dengan mereka. Mereka punya dalil. Ya. Di antara dalil tersebut, yang mereka pahami bahwasanya itu bisa memunculkan, menunjukkan adanya reinkarnasi, seperti dalil berikut. Ya, ini ya. Ini di antara 4 ayat. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Mereka berdengar ayat ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian kafir kepada Allah sementara kalian dulu adalah mayat-mayat. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumiitukum, kemudian Allah matikan lagi. Tsumma yuhyiikum, kemudian hidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Di sini ada 2 mati, 2 hidup. Paham ayat ini? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan? Kenapa, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian dahulu adalah mayat-mayat. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumiitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyiikum, Allah hidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian kembali. Berarti di sini disebut ada 2 kematian. 2 kematian dan 2 apa? 2 kehidupan. Nah, ini reinkarnasi kata mereka. Ini ayat ini dalil tentang reinkarnasi. Tapi bagaimana kita memahami ayat ini? Ya tentunya bantahannya bagaimana? Pertama tentunya kita harus paham dengan pemahaman kaum muslimin ya. Tidak seorang pun dari kaum muslimin memahami seperti ini. Para salaf menafsirkan ayat ini tidak demikian. Nah, ada 2 tafsiran di kalangan para salaf tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan 2 kematian? 2 kematian. 2 pendapat. Kematian yang pertama maksudnya adalah ketika masih nutfah itu dianggap mati sebelum ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Sehingga kehidupan juga ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kehidupan pertama. Kehidupan pertama, kematian pertama. Pertama adalah ketika masih nutfah. Nutfah, belum ditiupkan ruh. Kemudian hidup kapan? Kehidupan pertama. Pertama adalah ditiupkannya apa? Ruh. Terus kematian kedua, adalah ketika meninggal dunia. Ketika apa? Ketika meninggal. Ketika meninggal dunia. Adapun kehidupan kedua, kedua adalah ketika dibangkitkan. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Ini tafsiran pertama atau pendapat pertama. Enggak cukup tulisan ternyata. Baik. Pendapat kedua. Pendapat ini paham ya? Tapi ini paham. Kuntum amwata, dulu kalian ketika masih janin, masih nutfah, dianggap mati. Kapan mulai hidup? Ketika ditiupkan apa? Ruh. Baru itulah kematian pertama, kehidupan yang pertama. Kalian kehidupan di atas muka bumi, kemudian kalian mati lagi, berarti kematian yang kedua. Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, kehidupan yang kedua. Paham ya? Pendapat yang kedua, yang disebut kematian pertama adalah kematian di dunia. Kematian di dunia. Di dunia. Kemudian kematian yang kehidupan yang pertama adalah hidup di dunia, hidup di alam barzakh. Kalian mati, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasad atau tidak? Dikembalikan, ya. Dalam hadis sebutkan fatu'adur ruh ila jasadihi. Ruh dikembalikan ke jasad berarti hidup lagi. Jadi kematian pertama meninggal dunia, paham?
Yaitu kematian kedua bagi pendapat pertama adalah kematian pertama bagi pendapat kedua. Faham atau tidak? Faham ya? Jadi kematian pertama menurut pendapat kedua adalah kematian kedua menurut pendapat pertama, yaitu meninggal dunia. Adapun hidup pertama, ini hidup apa? Pertama adalah di alam barzah. Kemudian yang kedua, kematian ketika tiup sangkakala pertama. Mati ketika tiupan pertama. Ketika ditiup pertama, semuanya mati lagi. Ya. Fasa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fi sur, ketika tiup sangkakala, kata Allah Subhanahu wa taala, fasa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man syaa Allah, semuanya mati. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ada yang dikecualikan oleh malaikat maut dikecualikan. Ada yang dikatakan dikecualikan adalah bidadari yang Allah sudah ciptakan. Karena Allah ciptakan di surga bukan untuk dimatikan, tapi untuk hidup abadi. Tapi semua yang di alam barzah semuanya mati lagi. Kemudian kehidupan hidup yang kedua adalah hari kiamat. Faham? Ini dua tafsiran, tidak ada tafsiran yang lain. Intinya dua-duanya berpendapat ada kehidupan pertama, kehidupan kedua, kematian pertama, kematian apa? Kedua. Seandainya ayat ini menunjukkan reinkarnasi, tentu ada kehidupan ketiga, kehidupan keempat. Kenapa Allah batasi cuma kehidupan apa? Kedua. Paham? Mudah sekali dibantu. Kalau ini memang ayat reinkarnasi, kenapa dibatasi cuma kehidupan kedua? Harusnya ketiga, keempat, ke-1000, ke-2000, ke-50000. Tidak ada penghujungnya kecuali sudah mencapai nirvana atau moksa ya. Paham? Jadi bantahannya mudah. Ini ayat tidak menunjukkan reinkarnasi karena Allah batasi cuma dua kehidupan. Tidak ada kehidupan yang ketiga. Tapi mereka juga berdalil dengan surat Ghafir, surat 40 ayat 11. Sama. Penghuni neraka jahanam berkata, Qalu Rabbana amattana tsnataini. Ini sekarang sudah kesimpulan mereka sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka, bukan di dunia mereka disiksa. Disiksa di mana? Di neraka. Kemudian orang-orang kafir ini berkata, Qalu Rabbana amattana tsnataini wa ahyaytana tsnataini fa'tarafna bidzunubina. Fahal ila khurujin min sabil. Kata mereka, Ya Rabb kami, engkau telah menghidupkan kami, engkau telah matikan kami dua kali, dan engkau telah menghidupkan kami dua kali. Tafsirnya bagaimana? Sama seperti surat Al-Baqarah tadi, persis. Dua kali hidup, dua kali apa? Mati. Tidak ada kehidupan ketiga, tidak ada kehidupan keempat. Dan ini seharusnya kalau neraka kan terakhir kalau dalam Islam, ya kan? Seandainya reinkarnasi, tentunya dia mengatakan, Ya Allah, kamu sudah hidupkan aku berulang-ulang. Tapi ternyata dia cuma membatasi dua kali kehidupan, dua kali kematian. Maka ini sama sekali tidak menunjukkan reinkarnasi. Kecuali pakai tafsir cocoklogi ya. Tapi cocoklogi pun tidak pas, karena cuma disebutkan dua kali. Lagi pula ini adabnya di neraka. Bantahannya ini adabnya di mana? Di neraka, bukan di dunia. Dan neraka bukan di dunia, kalau keyakinan Islam, ayat itu Al-Quran menyebutkan neraka adalah suatu tempat, situ ada malaikatnya, ada siksaannya, bukan kehidupan dunia dalam jasad yang lain. Faham? Faham tidak? Faham. Jadi bantahannya sama seperti tafsir yang pertama. Yang kedua, Allah sudah sebutkan ini adalah siksaan di mana? Di neraka. Maka mereka berkata, Fahal ila khurujun min sabil. Apakah ada jalan keluar? Kalau ini ayat menunjukkan reinkarnasi, jawabannya pertama, harusnya kematian tidak dibatasi dua kali. Yang kedua, harusnya bukan di neraka. Yang ketiga, harusnya bisa keluar. Bisa keluar atau tidak? Bisa. Berbaiki diri, maka masuk pada kehidupan selanjutnya yang lebih baik di surga. Kan begitu. Kan maksudnya, bisa naik, bisa turun reinkarnasi. Faham tidak? Zaman sekarang, anak-anak baca sesuatu ikut. Niro, ketemu orang, bapak ini titisan Prabu apa gitu, Prabu Siliwangi kayak Prabu apa kayak, benar kan, iya, jadi semangat. Ya. Titisan itu reinkarnasi, bilang titisan berarti apa? Reinkarnasi. Gak ada titisan, seorang semua masuk dalam alam barzah, dini dapat nikmat atau dapat azab, gak ada titisan, ya. Prabu inilah, Prabu anulah, ya, taib.
Berikutnya ayat yang mereka jadikan dalil akan adanya reinkarnasi, lihat dalam surat Al-Maidah 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirat wal khanazir wa abadat tagut, ya. Tentang orang-orang Yahudi, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah murka kepadanya, dan Allah menjadikan sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi, dan sifat mereka adalah percaya kepada tagut, percaya pada tukang sihir. Tapi di sini Allah menyebutkan di antara orang-orang ada yang Allah hukum menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Ya, ini reinkarnasi. Ruh keluar kemudian menjadi apa? Babi, menjadi monyet. Kenapa kalian ingkar reinkarnasi? Allah sebutkan reinkarnasi dalam Al-Quran. Bantahnya bagaimana? Saya bisa jawab. Iya, bantahnya gimana dari ayat ini? Silakan. Iya, terus kaitannya bagaimana kita bantah? Kata mereka ini reinkarnasi, buktinya berubah jadi monyet, jadi babi. Bagaimana bantahnya? Reinkarnasi menjadi hewan kan boleh, kata mereka. Ini dalilnya. Ayatnya lagi lain, dalam ayat yang lain. Falamma atau amanuhu anhu kulna lahum kunu kiratan khasin. Tatkala mereka sombong, angkuh, kami katakan jadilah kalian monyet-monyet dan babi-babi. Dalam surat Al-A'raf 166. Demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu kiratan khasin. Sungguh kalian orang Yahudi telah mengetahui bagaimana kisah orang-orang terdahulu kalian yang mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu karena memancing atau pasang perangkap tangkap ikan di hari Sabtu. Maka kami katakan kunu kiratan khasin, jadilah kalian monyet-monyet ya yang hina. Ini reinkarnasi itu bukan? Hah? Tidak mati dulu. Konsep reinkarnasi kan ganti jasad. Ini tidak ganti jasad, jasadnya berubah. Berarti bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu jasad pertama rusak, dia keluar cari monyet atau cari babi. Ini dia tidak cari jasad, jasad dia manusia berubah langsung menjadi apa? Menjadi hewan-hewan. Itu Allah mampu. Allah mampu merubah manusia menjadi hewan. Allah mampu merubah manusia menjadi patung seperti kisah Isaf dan Nailah. Dua orang dari kabilah Jurhum yang berzina dalam Ka'bah, kemudian Allah rubah menjadi patung. Akhirnya patung tersebut ditaruh di luar Ka'bah agar menjadi pelajaran bagi orang-orang jangan melakukan perzinahan. Lama-lama patung tersebut, karena generasi meninggal-meninggal, akhirnya patung tersebut lama-lama diibadahi. Yang tadinya sebagai pelajaran agar orang tidak melakukan zina, melakukan keharaman di Ka'bah, ternyata lama-lama diibadahi, sehingga kalau mereka pergi Safa dan Marwah, mereka usap. Mereka usap patung Isaf dan patung apa? Nailah. Tapi ini bukan berubah dari mati dulu, keluar ruhnya masuk ke jasad yang lain. Faham? Jadi ini bukan ayat reinkarnasi. Yang berikutnya dalam surat An-Nisa, sebentar ayat berapa? 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguhnya orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami, bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul adzab. Surat An-Nisa ayat 56. Ya. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang kafir kepada yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, kulit mereka matang hangus. Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit yang lain. Liyadhukul adzab, agar mereka merasakan adab. Tapi kata mereka dengan ilmu cocokologi, ini menunjukkan reinkarnasi. Kenapa Allah bilang Allah gantikan kulit yang lain? Kulit yang lain berarti jasad yang lain. Itu menurut pemahaman mereka. Bagaimana bantahannya? Hah? Mereka enggak mati, ini mereka tidak apa? Jadi ini di neraka, ini bukan di dunia. Mana sekarang orang-orang kulitnya terbakar gitu? Di dunia enggak ada. Ini Allah bicara tentang di neraka. Adapun reinkarnasi versi kalian kan di dunia. Dunia kemudian meninggal biasa, tidak harus dibakar. Ini di
dibakar, bakar hangus, ganti. Jadi Allah tidak mengganti, Allah tidak mengatakan ganti tulang yang lain, jasad diganti secara total, cuma kulitnya doang. Paham? Kulitnya doang, berarti yang lain-lain masih lengkap, diganti kulitnya dibakar lagi, diganti kulitnya dibakar lagi dengan jasad yang sama, cuma kulitnya diganti dengan yang baru. Dan perkataan julu dan ghairaha, kulit yang baru, bukan berarti harus kulit baru yang ditempelkan. Bisa jadi kulit tadi tumbuh lagi. Bisa jadi kulit itu tumbuh lagi. Artinya lain dari yang sebelumnya. Ditumbuhkan kembali untuk dibakar kembali. Intinya ini ayat-ayat tidak ada yang menunjukkan tentang reinkarnasi. Paham? Baik. Sekarang kita bantarin, karena dari sisi Islam ya, kita ini kan kita bicara tentang orang-orang Islam yang punya pemahaman apa? Reinkarnasi. Kalau agama lain silahkan mereka meyakini apa yang mereka yakini. Cuma bagi kita tidak boleh. Bagi kita tidak boleh. Sebab kita enggak boleh menyembah Tuhan mereka, mereka juga tidak mau menyembah Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin, ya. Bagi kita ini kita bicara tentang pandangan apa? Islam. Bahwasanya pemikiran reinkarnasi tidak boleh karena merupakan kekufuran, bertentangan dengan konsep akidah kita. Ya, kecuali dia berbicara konsep akidah agama lain, silakan. Kalau konsep akidah kita, reinkarnasi merupakan kekufuran karena menghancurkan seluruh akidah. Tapi bantahan dari sisi lain, bantahan ini sudah. Bantahan terhadap reinkarnasi. Ada beberapa sisi. Ini kita tinjau dari orang-orang Islam yang ingin membantah apa? Yang ingin membenarkan reinkarnasi. Tapi kita bantah secara umum. Yang pertama, jika reinkarnasi merupakan metode pembalasan, maka harusnya yang dibalas bisa mengetahui kesalahannya, mengingat kesalahannya, bahwasanya dia sedang dibalas, sehingga dia tahu dia sedang dibalas. Iya enggak? Kalau di neraka jelas, kamu dulu begini, masalakakum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk neraka? Jahannam. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakunu tu'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Jadi mereka ingat apa yang mereka lakukan sehingga pembalasan tersebut pas. Mereka tahu ini akibat perbuatan mereka. Dan dalam Al-Quran bagaimana disebutkan penghuni neraka saling berdebat. Mereka, kenapa kamu dulu ngajak-ngajak kami? Loh, kamu ikut-ikutan. Kami enggak ngajak kok. Kamu ikut-ikutan. Ribut di antara mereka. Takhasumu ahlin nar. Mereka saling bertikai di antara mereka tentang masa lalu ketika di dunia. Jadi pada kehidupan berikutnya di akhirat mereka ingat semua perbuatan di kehidupan sebelumnya di dunia. Faham? Kalau konsep pembalasan dalam Islam jelas. Nanti di akhirat dia ingat semua yang dilakukan pada kehidupan pertama di dunia sehingga sempurnalah pembalasan tersebut. Setiap apa yang dia rasakan dia tahu akibat dari perbuatannya di kehidupan sebelumnya ketika di dunia. Tetapi kalau reinkarnasi di dunia, siapa? Kalau menurut pemahaman mereka, kita semuanya reinkarnasi. Saya mungkin sudah kehidupan yang ke-2011. Antum mungkin kehidupan yang 1001. Antum mungkin baru kehidupan yang ke-5, enggak tahu. Pernahkah kita ingat salah satu dari rangkaian kehidupan tersebut? Pernah ingat enggak? Yang benar, jangan pura-pura enggak ingat. Dulu bajingan enggak ingat. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kan kehidupan banyak nih. Kita punya rekaman banyak nih. Mungkin saya sudah kehidupan yang ke-2000. Masa enggak ada seingat pun dari 2000 silsilah kehidupan tersebut saya ingat semua? Enggak ada yang saya ingat? Coba diingat-ingat. Coba sebentar aja ingat. Ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau tidak diingat, maka tidak sempurna metode pembalasan. Menurut saya, jika tidak ada yang diingat, maka tidak sempurna
konsep pembalasan. Konsep pembalasan enggak ada. Kecuali orang yang lahir dalam kondisi kasta, oh dia kasta rendah, oh berarti saya dulu bajingan. Dulu kehidupan lalu saya bajingan, maka kasta apa? Rendah. Kenapa kok saya terlahirkan kasta gini? Kalau kita enggak ada kasta-kasta. Terus dari mana tahu saya dulu baik atau penjahat? Tahu. Jadi konsep ini tidak ada hasilnya karena tidak ingat. Beda kalau ingat, maka pembalasan tepat. Baik. Mereka mencoba, saya sebutkan ya. Ada tulisan sebagian orang barat yang berusaha untuk menunjukkan bukti-bukti reinkarnasi. Saya bacakan juga di internet ada. Ya. Ada tanda-tanda reinkarnasi. Tanda-tanda reinkarnasi. Katanya pertama, mengalami deja vu. Deja vu itu apaan sih? Deja vu itu kayaknya pernah ini. Iya kan? Pernah ya? Kayaknya saya pernah ketemu kamu nih. Dalam kehidupan sebelumnya kamu istri saya. Kok kembali lagi? Kok cocok baru ketemu? Ah, ini seperti di dulu pacaran dulu dalam kehidupan apa? Sebelum. Enggak, deja vu bukan begitu. Deja vu itu hanya sekedar aja. Kok kayaknya pernah mengalami? Hanya sekejap kan? Saya kayaknya pernah mengalami ini. Taib. Bantanya bagaimana? Deja vu tidak menunjukkan kehidupan sebelumnya. Karena kehidupan kita sebelumnya tidak persis seperti kehidupan yang selanjutnya. Deja vu itu kan saya pernah mengalami persis seperti ini. Saya ketemu dengan Pak Fulan, saya ngomongan tentang sesuatu. Ketemunya pas, materinya sama. Maksud saya pernah mengalami ini. Kalau itu reinkarnasi berarti pada kehidupan apa? Sebelumnya. Padahal kita tahu kehidupan sebelumnya tidak sama dengan kehidupan apa? Sesudahnya. Ya. Menunjukkan ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan apa? Sebelumnya. Karena yang kita beda kalau saya kayaknya pernah kenal dia di mana ya. Itu mungkin ya. Kalau deja vu saya pernah mengalami ini. Deja vu kan gitu. Saya pernah mengalami ini tapi terulang lagi. Nah pengalaman ini bukan di kehidupan pertama. Karena kehidupan pertama berbeda dengan kehidupan yang seterusnya. Baik, jadi itu bukan. Kita ada pembahasan ilmiah. Saya nanti tanya Pak Afik gimana. Deja vu gimana Pak Afik? Info mata kanan-kiri. Kanan-kiri. Info mata masuk ke otak tidak berbarengan. Ada sebagian informasi sudah masuk, seperti pernah merasakan, kemudian mata yang satu, ya. Mata yang satu terlambat masuk informasinya, sehingga sebenarnya ada jeda sedikit. Sebenarnya kita pernah mengalami, tapi infonya, ini kan untuk kita lihat kan harus ditransfer ke otak, kan? Transfernya terlambat. Tapi yang satu sudah diluan. Jadi sudah masuk informasi, kemudian plek sama persis. Seakan-akan berulang dua kali, padahal itu sama, cuma informasi yang kedua masuk belakangan. Katanya begitu, saya juga gak tahu. Kita juga ngalami cuma sesekali. Dalam hidup mungkin sekali dua kali, mungkin paling banyak lima kali karena kurang kerjaan ya. Banyak kerjaan gak ada ngalami kayak gitu. Sibuk sana, sibuk sini, mana ngalami kayak gitu. Terus, di antara tanda bahwasanya kita pernah hidup di kehidupan sebelumnya. Ada seorang anak katanya dapat menari pada usia 2 atau 3 tahun seolah-olah dia pernah ahli dalam menari sebelumnya. Mereka mengatakan demikian. Ya. Ya. Ini dari mana kok bisa begini? Ada anak lebih cerdas dari sebelumnya, kok lebih tangkap dari sebelumnya? Seakan-akan kehidupan sebelumnya dia pernah begini. Ibaratnya saya baru belajar pingpong, tahu-tahu saya jagoan. Tahu-tahu saya ngalahin, padahal saya baru belajar 1 hari 2 hari. Berarti saya dulu pemain pingpong dari kehidupan apa? Sebelumnya, paham? Ini logikanya seperti itu. Kenyataannya gak ada yang seperti ini. Emang ada orang seperti itu. Seharusnya kalau kita sudah pernah hidup 2000 kali, kita ini sudah jagoan banget. Iya gak? Sudah pengalaman banyak. Sudah pengalaman ditipu banyak. Gak akan ketipu lagi. Udah banyak pengalaman. Tapi kita semua lupa. Apa faedahnya? Kita lupa semua. Kita lupa semua. Ada yang diingat sama sekali? Gak ada. Gak ada sama sekali. Ini mereka berusaha ya. Kadang mereka mengatakan di antara tanda ada inkarnasi, bukti ilmiah, ada tanda lahir aneh di tubuh. Ada tai lalat sini, ada warna merah di sini. Itu apa hubungannya dengan kehidupan masa lalu ya. Ini intinya, ini semua dipaksa-paksakan kita bilang kenyataannya gak ada ingat. Pun kalau ada pun cuma 1, 2, 7 orang, 10 orang, 1% pun gak ada. Ya, yang mengalami ini 1% pun
tidak ada, sementara manusia miliaran. Ya, intinya konsep pembalasan tersebut tidak akan sempurna karena sudah terlupakan. Taib. Kalau ini versi Islam, bantahan versi Islam, bantahan ini bantahan umum. Ini bantahan terhadap madzhab reinkarnasi Islami, yang orang Islam yang mengaku bermadzhab reinkarnasi. Tapi kita katakan, jika manusia hidup berulang-ulang, maka jasad mana yang mau dibangkitkan? Paham? Misalnya seorang sudah hidup 100 kali, 100 putaran, hidup lahir, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi, jasad sudah 100. Jasad mana yang mau dibangkitkan? Jasad ketika jadi orang Barat kah? Atau jadi orang Betawi kah? Atau jadi Jawa kah? Atau ketika jadi hewan kah? Jasad mana yang mau dibangkitkan? Enggak jelas. Paham? Apakah jasad terakhir? Ya, kalau gitu Allah tidak adil. Bukankah di antara jasad tersebut ada yang pas lagi baik? Dari 100 tersebut mungkin yang nomor 97 baik. Yang 96 kacau, 98 mulai menurun lagi. Dia naik, puncak menurun lagi. Paham? Sehingga tidak bisa. Kemudian, bisa jadi seseorang menikahi ibunya sendiri, mahramnya sendiri. Iya enggak? Pada kehidupan berikutnya, mahramnya ternyata masuk dalam jasad pacarnya. Ini padahal adiknya dulu. Ya tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin menurut pemahaman mereka. Menurut pemahaman mereka. Maka kita bilang, bisa jadi seorang menikahi mahramnya sendiri. Ketiga, bisa jadi di antara bantahan bagi orang-orang muslimin yang terpengaruh dengan akidah reinkarnasi, kita katakan, kalau kamu meyakini reinkarnasi, maka bisa jadi seseorang menyembelih saudaranya sendiri. Ya enggak? Tahu-tahu jadi kambing ya. Itu kambing-kambing ternyata jadi korban semua. Ini bisa jadi. Ya, dulu masa lalunya bejat, jadi begal, sekarang jadi kambing dibegalin sama orang. Makanya saya dulu punya teman orang India. Dia cerita, ya, dia punya tetangga di sana. Mereka lagi ngobrol, mereka bersahabat. Tahu-tahu ada kambing atau ada hewan masuk. Saya bilang, ini jangan-jangan om saya. Karena om saya kemarin baru meninggal. Mungkin ini makanya kok dia ramah. Agak ramah ya. Karena mereka mengatakan di antara bukti ada reinkarnasi, kita dapati sebagian hewan punya sifat kemanusiaan. Dan sebagian manusia punya hewan sifat kehewanan. Ini kata mereka bukti apa? Reinkarnasi. Ya, makanya bisa jadi yang kita sembelih ternyata tante kita bahaya. Karena hati-hati nyembelih apa? Hewannya. Itu kecoak yang antum semprot itu bisa jadi tetangga antum dulu yang sering ganggu antum. Sekarang jadi kecoak antum semprot pakai baygon. Hati-hati. Terus jika para nabi wafat mau pindah ke jasad yang mana? Adakah yang lebih sempurna daripada para nabi? Kalau tidak berpindah berarti melazimkan ruhnya apa? Nganggur, tidak menempati apa? Jasad, ya. Padahal mereka mengatakan namanya ruh harus menempati apa? Jasad. Nabi mau pindah kemana lagi? Adakah yang lebih mulia daripada Nabi? Enggak ada. Kemudian yang berpendapat, ada sebagian mengatakan bahwasanya manusia hanya bisa berpindah pada ke manusia yang lain. Kata mereka demikian. Setiap ada yang meninggal harus pindah ke manusia yang tidak bisa pindah ke hewan, tidak bisa pindah ke tumbuhan, apalagi ke benda-benda mati. Paham?
Kalau yang berpendapat demikian, kita mengatakan berarti harusnya angka kematian harus sama dengan angka kelahiran. Harus sama persis. Karena setiap mati pindah. Setiap mati apa? Nah, kalau perbedaan antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian berbeda, berarti ini gak benar. Paham? Gak benar, ya. Kalau ternyata tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, berarti banyak ruh gak dapat tempat. Kalau tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, kalau tingkat kelahiran lebih tinggi, berarti banyak jasad yang tidak ada ruhnya. Stok ruh habis. Karena sudah punya tempat sendiri-sendiri, paham? Baik. Demikian juga yang berpendapat bahwasanya jasad ruh bisa berpindah ke tumbuhan dan benda mati, maka dia enggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dia mau naik reinkarnasi naik naik ke situ turun, dia enggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, memang bisa ngapa-ngapain benda mati. Tahu-tahu keluar dari tubuh, tahu-tahu jadi bola. Tendang-tendang orang. Dia mau ngapain? Dia pasrah. Dia tidak bisa beramal saleh. Tidak bisa berbuat kejahatan, tidak bisa berbuat amal soleh. Terus bagaimana dia stuck mati di gula terus? Ya, stuck mati kan gak bisa apa-apa. Gak bisa naik, gak bisa turun. Sama yang tiba-tiba kemudian menjadi benda mati jadi WC misalnya. Udah stuck mati di situ. Sampai hari kiamat jadi WC. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Ya, faham maksud saya? Karena kalau untuk berubah naik atau turun harus ada amal. Untuk amal baik naik, amal buruk jadi turun. Sama ketika jadi tumbuhan juga ngapain sudah? Tumbuhan sudah. Jadi sayur, kemudian dimakan orang, selesai. Lagi jadi sayur lagi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Peraturan mengatakan kalau tidak ada tindakan, maka harusnya stuck, tidak berubah. Intinya, ikhwan hadirin subhanahu wa ta'ala, akidah mereka masih, mungkin akidah agama lain, ya silakan mereka berakidah demikian, mereka keyakinan, mereka punya rumus keyakinan sendiri, tapi kalau Islam tidak bisa, ini merupakan apa? Kekufuran. Maka siapa yang punya keyakinan seperti ini, kita nasihati. Ya, dan penyakitnya gini bisa menimbulkan sikap yang salah. Seperti tadi saya bilang, ada orang meyakini dia titisan seorang prabu, seorang raja. Dia baca sejarah raja tersebut punya istri 7, selirnya 20. Maka dia berusaha untuk menyamai apa? Raja tersebut. Maka dia kawin lagi. Dia punya selir baru 5, kurang 15. Kenapa? Dia ingin mensinkronkan dengan ruhnya seperti dulu. Atau parahnya lagi, misalnya ada seorang, kita meyakini dia titisan tokoh nasional misalnya. Ini titisan tokoh nasional. Kita akan hormat sama dia karena kita merasa di situ ada titisan tokoh yang kita agungkan. Oh, dia melakukan apapun, kita bilang ini titisan orang hebat. Nah, ini keyakinan salah. Ya. Yang benar bahwasanya ruh kalau sudah dicabut, tidak ada menitis kemana-mana, dia masuk dalam alam barzakh, alam dunia atau alam nikmat kubur atau azab kubur. Enggak ada, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.